Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar pembagian bersama Upin dan Ipin. Belajar pembagian 2. Berapakah hasilnya 2 dibagi dengan 2? Kita misalkan ada 2 stroberi dibagikan kepada 2 anak, yaitu Upin dan Ipin. Jadi, kita coba bagi stroberi ini 1 untuk Ipin dan 1 untuk Upin. Jadi, Upin dan Ipin masing-masing mendapatkan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi seperti ini. Upin dapat 1 dan Ipin mendapatkan 1 buah stroberi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berapakah hasilnya 4 dibagi dengan 2? Kita misalkan ada 4 buah stroberi dibagikan kepada 2 anak, yaitu Upin dan Ipin. Kita hitung bersama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 2 untuk Upin, dan 2 untuk Ipin. Jadi, Upin dan Ipin masing-masing mendapatkan 2 buah stroberi. Jawabannya adalah 2. Berapakah jawabannya 6 dibagi 2? Kita misalkan ada 6 stroberi dibagikan kepada 2 anak, yaitu Upin dan Ipin. Mari kita hitung bersama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 3 untuk Upin, dan terakhir 3 untuk Ipin. Masing-masing anak mendapatkan 3 buah stroberi. Jadi jawabannya adalah 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berapakah jawabannya 8 dibagi dengan 2? Kita misalkan ada 8 buah stroberi dibagikan kepada 2 anak, yaitu Upin dan Ipin. Kita hitung bersama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, 4 untuk Upin, dan 4 untuk Ipin. Jadi Upin dan Ipin masing-masing mendapatkan 4 buah stroberi. Jawabannya adalah 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berapa 10 dibagi dengan 2? Kita misalkan ada 10 buah stroberi dibagikan kepada 2 anak, yaitu Upin dan Ipin. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, 4 untuk Upin, 4 untuk Ipin, 5 untuk Upin, dan terakhir 5 untuk Ipin. Jadi masing-masing anak mendapatkan 5.
Jawabannya 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Jangan lupa subscribe, like, and share.